warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Loftia Vlog. Saya sekarang berada di Lantau. Ini adalah namanya Sekpik Police. Kita turun di sini karena tujuan kita mau ke Middle Dock. Langsung kita habis Middle langsung ke South Haven, turun di Patam. Oke, ikuti terus keseruan kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Oke. Oke, cekidot. Oke, sekarang kita ke sana ya. Kita jalan nanti sampai di sana kita akan menemukan pavilion untuk ya kita istirahat makan dulu sebelum kita menanjak. Kita jalan mungkin kurang lebih 30 menitan lah kita ke arah sana ya. Oke. Ikutin terus ya. Cekidot. Let's go. Halo, assalamualaikum. Kita on the way. Halo. Kita on the way. Oke guys, kita terus sana. Kita jalan ke sana terus ya. Ikutin terus keseruan kami, oke? Sampai kita ketemu dengan Sekpik Set Tower. Jalan kita lanjut jalan ke sana lagi. Sama perjalanan masih jauh. Dan ini rutenya rute panjang dan apa namanya? Perjalanannya pun membutuhkan waktu serta stamina yang benar-benar karena rutenya itu jalannya rada ekstrim. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan dan sepatu yang benar. Oke. Cus-cus. Kita udah kita sampai di pendopo. Kita sekarang mau istirahat dulu sebentar, mau sarapan sebelum nanjak. Kita sarapan dulu di sini. Buat kita semua, paringgi sehat walafiat, panjang umur. Amin. Tambah rezekinya. Amin. Ya berdoa masing-masing mulai. Tapi kalau baca satu ya, mending sarapan. Oke guys, kita sekarang tadi habis sarapan. Sekarang mau melanjutkan perjalanan. Sekarang pukul jam 11. Kita melanjutkan perjalanan. Nanti kita akan ketemu kayak semacam jembatan. Terus ya. Warning, danger. Si ada tanda hati-hati. Be careful karena perjalanannya ini sangat terjal dan ekstrim. Jadi kita udah dikasih petunjuk. Jadi kita mau lanjut apa tidak itu tergantung kita. Makanya kita harus hati-hati, oke? Jalan, let's go. BBS. Yeay. Oke guys, kita start dari ke sini. Start jam 11 pas. Kita sekarang mau ke Middle. Perjalanannya rutenya seperti ini guys, lihat. Jalannya berbatu-batuan. Nah, nanti kita di sana kita akan bertemu dengan anak tangga. Jadi, siapkan stamina ya guys. Oke, ikutin terus keseruan kami. Malhe don't make me
aneh-aneh karena kita akan melewati tangga lagi. Tangga. Nah. Ternyata enggak cukup menantang. Bikin ngos-ngosan. Nafas sudah jadi. Tapi ini bawa enjoy. Udara juga enggak begitu panas. Jadi tunggu saya lah. Pemandangan ini ngarep ya, asal hilang. Ola enggak masuk. Hey, ayo ayo. Di videonya enggak masuk, yo wes. Hilang. Kapok ini. Tanggane lho raketo. Hai, kita ada di sini, guys. Sana sini. So good. Lihat guys, tangganya menantang. Sangat menantang. Yuk kita sekarang ke sana. Oke. Jalan. Lumayan bikin dengkul bergoyang-goyang. Ini tangga ketiga. Setelah itu sudah tidak ada tangga, lost jalan. Lost doll, guys. Mulai dari sini ya guys. Kalau kita kan lulus ya. Oh, DM-nya lurus. Enak kayaknya. Enak banget. Guys, kita start dari sini ya. Kita mau ke middle. Jadi startnya dari sini. Ada tulisan danger. Itu sangat berbahaya. Ini kalau kita mau ke west dock. Lurus terus. Oke. Okay? Sekarang kita kemari. Oke, okay, cekidot. Thank you.
ngopi dulu guys, ngopi, buka warung tenda. Telo sayang berapa? Aku wong barat jadi ora kepingin telo. Oh, turun ke nengon. Kita mau melanjutkan perjalanan ke Southampton guys. Ini siapa tuh lihat besok kelihatan banget berkabut guys. Ya. Tadi udah sempat kita buka warung kopi, istirahat sebentar, makan snack apa gitu. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Tiga ror, PRR guys. Kalau kita mau ke sini kita lewatnya ke sana. Okay. Baru kita ke sana. Pantau langsung. Oke. Okay. Besok berkabut. Berkabut. Kabut. Besok guys. Sini. Itu lewat sini itu langsung ke titik ya, lewat tiga ror langsung ke Lantau. Coba kita mau lewat sini karena mau ke Batu Burungnya. Oke. Cipa anginnya kencang banget. Nih, kita udah sampai di tengah-tengah. Karena sini mau Lantau. Ya, mau ke Southampton Batu Burungnya. Perjalanan itu lihat.
jam 2, 3, 4 menit. Naik lagi. Dan trailnya sah. Kita sampai di Batu Burungnya jam 3.04. Seharusnya kita ke sana karena kita mau ke safe haven, cuma lihat kabutnya benar-benar luar biasa, jadinya nggak kelihatan. Nah, kita jadi terpaksa harus terjun ke sana. Kita balik pulang. Lain kali waktu kita ke safe haven. Mau ke patung Budanya karena kabut yang tidak memungkinkan kita ke South Haven, karena perjalanan South Haven sangat mengerikan dan sangat ekstrim. Dan kabutnya benar-benar menutupi jalan, kita tidak boleh mengambil risiko. Kita kalau ke Paku Au kita ke sana karena kita terus langsung ke Ngomping. Perjalanan setengah sejam. Oke. Go. Turun. Ayo medun sih, Mbak Nisa. Arepnya apa? Foto ning kono. Ayo foto aja tuh foto. Ayo foto. Jalan tangga akhirnya kita ambil arah Ngomping, guys. Siap jalan. Kita turun ke arah Ngomping jam 3.17. Sampai Westdot Park jam 4 pas. Sampai di sini jam 4 pas, guys. Sampai jam 4. Pas jam 4. Pas banget jam 4. Ya. Di bawah panas, tadi di atas benar-benar berkabut, guys. Lihat aja kabutnya masih. Ya, kita ke sini sekarang.